Para petani dan nelayan Pangandaran Jawa Barat menggelar tradisi larung. Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang merupakan warga asli Pangandaran tidak hanya ikut ritual tahunan tersebut. Namun ia tiba-tiba meloncat dari perahu dan berenang di laut lepas. Sejumlah daerah di wilayah pesisir Pulau Jawa memiliki tradisi larung yang diikuti hampir seluruh warganya. Begitu pula dengan Menteri Susi Pujiastuti yang merupakan warga asli Pangandaran. Sesaat setelah acara digelar, Susi tiba-tiba meloncat dari perahu dan berenang di laut lepas. Aksi Menteri Susi ini sempat membuat nelayan kaget dan panik. Namun ternyata Susi sudah merencanakan untuk bermain kano dengan membawa anak angkatnya Malika yang masih berusia 1 tahun. Usai bermain kano sekitar 45 menit, Susi kembali ke darat dan berbincang dengan nelayan sambil minum kopi. Sementara itu ketika ditanya perihal reklamasi Teluk Jakarta, Susi enggan memberikan pernyataan. Oh, kalian mau wawancara, Pak? Sehat, Bu. Tuh, nanti malam aja kalian. Malam aja. Kan Pak Menko, kalian tanya sama Pak Menko saja. Kita kan di bawah koordinasi beliau. Iya.